Hi, Proton. Yes, I'm here. Are you male or female? Sorry, again? Are you male or female? Once more, you can say things like call or playing music. Hi, Proton. Okay, play online song. Hi, Proton. Hang laki ka perempuan? Yes, I'm here. Laki ke perempuan? Hi, Proton. What's up? I'm lonely. There is not I'm lonely anywhere for 5 miles. Hello, hi guys. Selamat kembali. So, Proton Iris aktif versi 2021. So, korang dah tengok video pertama saya. Saya terangkan daripada segi dia punya luaran, detail, dalaman, ruang boot, aksesori, dalaman dan banyak benda yang improve dekat dalam ni. Macam ada orang eh. So, dalam video episod kedua kali ni, saya nak terangkan serba detail daripada segi dia punya performance. Adakah berbaloi untuk korang beli sebuah kereta Proton Iris yang berharga RM50,000 macam ni. So, let's go. Strategi Hasan Rider. Fight. Conquer. Proton Iris aktif tahun 2021. Actually, Proton Iris ni pada mulanya diperkenalkan, dilancarkan pada tahun 2014 dulu. Bermaksud sampai hari ini, Proton Iris ni dah berusia lebih kurang 7 tahun. Dan sejak hari pertama, Iris ni dilancarkan, Proton begitu try hard untuk menyaingi, untuk menjadikan Iris ni sebagai Myvi killer. Yah. Memang kita tak boleh nafikan lagi, Myvi adalah satu model yang paling-paling laris, paling-paling ikonik sekali untuk negara kita Malaysia. Tapi apakah yang membuatkan Iris ni tak boleh? Bukan saja untuk mengalahkan, malah untuk menyaingi sekalipun memang jauh sekali daripada segi dia punya angka jualan. So, Proton Iris ni didatangkan dengan enjin 1.6 liter yang mana dia boleh produce sehingga 107 ke 109 horsepower dan 150 Nm of torque. Actually, saya dah guna kereta ni lebih daripada 3 hari. Actually, saya jarang gunakan kereta media unit ni lebih daripada 1 hari. Biasanya, saya ambil kereta tu pagi dan kita akan shoot cepat-cepat dan terus pulang. Kita malas dah nak fikir-fikir kan. Tapi untuk Iris ni, saya dah pandu dia selama 3 hari. Tapi saya belum jumpa satu titik kelemahan yang begitu crucial. Nampak macam Proton banyak dah improve untuk kali ni. Dan satu lagi, saya nak sangat highlight kepada audiens semua, nak bagi tahu korang semua yang kualiti material yang digunakan dekat dalam kereta ni. Korang sentuh je korang tahu. Dah tak adalah plastik murah macam dulu. Immediately korang sentuh korang tahu. Kat steering ni, pada siapa yang dah beli Iris yang baru ni, korang rasa. Saya tak pasti sebab boleh kata hari-hari saya drive kereta yang berlainan. Mungkin adakah otak saya ni dah bebal dengan tepu sangat kan. Sampaikan dah tak boleh beza. Sampaikan yang ni pun saya cakap plastik mahal. Tapi logiknya kalau kita dah banyak pengalaman test drive sentuh macam-macam jenis kereta, dah tentulah kita boleh bezakan kan. Tapi to be honest, saya memang agak terkejut dengan kualiti kemasan dan material yang digunakan. Saya nampak banyak effort yang Proton bagi. Congrats jugalah. Kita tak boleh kasih kritik saja. Apa diorang buat yang baik untuk rakyat Malaysia, Marhin, kita kena bagi kredit. Untuk tahun 2019 punya version, diorang dah improve. Dah tak ada lagi CVT lag. Actually, masih lagi ada tapi dah kurang lah kan. Tapi untuk versi yang kali ni, yang mana sekarang saya dekat dalam traffic jam, bagi saya CVT lag dia, ya, masih ada. Bila pakai transmission CVT, memang tak boleh hapuskan terus lah. Tapi much, much better. Actually, banyak je kereta yang ada dekat atas jalan raya ni masih menggunakan transmission CVT macam Honda Civic FC. Saya pernah cerita dalam beberapa video lepas saya review tentang satu Proton iaitu Suprema. Saya ada katakan handling dia sangat-sangat baik kereta tu. Tapi satu kekurangan yang kadang-kadang kita tak boleh terima iaitu enjin Proton tak sedap. Ya, kadang-kadang kita kena kritik juga. Kita tak boleh asyik puji je kan. Nama pun review kereta. So, untuk versi yang sekarang ni, saya dapat rasakan enjin Proton semakin halus, semakin smooth.
tak rasa apa-apa masalah pun. Kalau korang berada dalam traffic jam, yalah, sebab biasa CVT ni korang tekan sikit, dia tak pergi. Kalau korang tekan lebih sikit, dia terus nak pergi laju kan. So, Proton dah improve dan saya tak rasa CVT dekat kereta ni menjadi satu bebanan ataupun menjadi satu faktor yang besar untuk kita kritik lagi. No more. Cuma satu kelemahan yang saya dapat detect untuk Iris ni, kadang-kadang bila saya nak start engine tu, dia tak all the time happen. Kita start, dia punya ignition tu lama sikit. Dia dia tak all time happen. Kadang waktu saya nak rakam tak jadi pula. Tapi boleh kata dia akan terjadi 10 kali start, mungkin 1 kali start. Saya tak pasti, mungkin saya sendiri salah tekan ke tertekan lama ke kan. So pada pengguna Iris 2021 ni, kalau korang terjadi benda macam tu, korang boleh komen dekat ruangan komen bawah ni lah. Betul tak ataupun saya saja yang salah. Dan satu lagi faktor paling penting bila kita beli kereta. Bila kita beli kereta ni, benda yang kita nak tahu nombor satu adalah fuel consumption. Fuel consumption untuk kereta ni saya anggarkan lebih kurang daripada 14 ke 16 km per liter. Yes, dia tidaklah standing dengan kereta-kereta yang latest zaman sekarang ni yang boleh pergi sampai 18 km macam Vios, City, Myvi. Tapi bagi saya, saya dah gunakan kereta ni dulu 5 tahun, memang sangat-sangat menjimatkan. Memang tak ada masalah kalau korang nak jalan jauh ataupun korang jam macam ni hari-hari dalam bandar. This is one of the best choice kalau korang tengah cari kereta untuk dalam bandar. Dan sebut pasal minyak, untuk Proton Iris terbaru ni dia ada sediakan Eco Mode. Kalau dulu Eco Indicator yang mana dekat hijau ni kan, kalau korang tak tekan minyak sangat, dia akan keluar daun macam ini. Kalau saya tekan, okey, dia immediately mati. Itu adalah automatic. Tapi satu lagi, ada button Eco dekat sini, korang boleh tekan. Dan dia ada Eco kat tengah-tengah ni. So ada dua Eco. Ini mungkin menjadi faktor menjimatkan lagi minyak Proton Iris ni, yang daripada dulu dia improve lagi minyak dia. Kat sini korang boleh tengok RPM tadi, kalau saya nak melompat pergi ke 4000. Bagi saya, ya, dia boleh pergi tapi dia macam mengaum dulu. Dia mengaum dulu. Okey. Ah, 3500 kelajuan baru 100 km sejam, jalan agak mendatar dan RPM 2500. Saya boleh rasa enjin sekarang agak mengaum sikit. Boleh rasa daripada segi dia punya vibration. Memang itu adalah karakter CVT. Tapi saya dapat rasakan ada improvement. Actually tak banyak benda yang saya boleh cakap tak suka. Tambah lagi harga dia macam gini dan package dia memang dahsyat apa yang dia bagi. Well done Proton. Kereta ni daripada segi handling of course memang baik. Kita akan terasa agak a bit planted dekat atas jalan. Tapi disebabkan fizikal kereta ni dia agak tinggi, tambahan lagi untuk versi aktif ni dikatakan dia tambah beberapa mm lebih tinggi daripada yang biasa, membuatkan kadang-kadang dia agak sedikit royong-hayang sikit lah. Saya suka dia punya balance antara handling yang baik dan keselesaan yang baik. Sebab ride adalah bila kita jalan yang tak rata, kereta tu akan bergegar-gegar-gegar-gegar kan. Itu adalah ride. Kalau nak lembut, kalau nak selesa, biasanya suspension tu dia kena lembut. Tapi bila lembut, handling corner dia akan membuai. So, ini sesuatu yang susah untuk dicapai. Dia dapat kedua-dua benda tu baik. Biasanya, kalau handling dia baik, corner sana sini tajam, biasanya ride keselesaan dia akan jadi kurang. Tapi bila dia nak jadi selesa kereta tu, dia nak lembut, orang duduk pun selesa, tak bergegar sangat kan. Handling dia pula yang jadi kurang. So, Proton saya tak pasti macam mana dia boleh dapat resepi ni. Of course, daripada Lotus. Lotus adalah pembuat suspension antara yang terbaik di dunia waktu zaman 90-80an dulu. Dan satu lagi, insyaAllah, tak lama lagi korang semua akan dapat seorang host baru, iaitu Anis. Anis saya, actually bagus eh. Saya memang nak ramai perempuan dekat Malaysia ni yang review kereta. Sedangkan kaum perempuan pun perlu tahu tentang kereta ni. Tambahan lagi, sebenarnya yang decide nak beli kereta apa, decider yang membuat keputusan dalam pembelian kereta tu 70% ke atas adalah kaum perempuan yang membuat keputusan, bukan lelaki. Kalau dia lelaki bini, yang buat keputusan nak beli kereta A ke, kereta B ke, kereta C ke, wife dia. Kalau dia bujang, dia akan tanya mak dia. Mak dia, kau beli kereta ni. So dekat situ sebenarnya kaum perempuan adalah satu kaum yang sangat-sangat penting untuk tahu tentang kereta ni. Apa yang kaum perempuan ni perlu tahu adalah daripada segi pemilihan. Okay, nak brand apa? Kereta ni reliable ke? Tak jimat minyak ke? So Anis tak lama lagi akan menjadi seorang reviewer kereta. Bukan yang kat belakang tadi eh. Itu menakutkan lah.
So Anis ni sebenarnya dia memang dah sangat-sangat popular dekat TikTok. Kalau korang tengok TikTok dia, dia ada 100 lebih followers. Sebab tu korang memang kejam. Saya yang lelaki ni, korang bagi 8,000 je. Dia mentang-mentang lah macam tu, sampai 100,000. So kita naikkan dia punya value, kita naikkan dia punya prestige daripada dia TikTok gitu-gitu. Ambil review kereta, ada certain prestige, insyaAllah. So nantikan kemunculan sis Anis, Ania Sayo dekat channel ni, dan insyaAllah dia akan ada channel dia sendiri. Tapi apa pun, satu perkara yang saya tak dapat nak bagi komen, iaitu daripada segi dia punya reliability. Sama ada, adakah package yang diorang bagi dengan semua ni harga RM50,000 tak fragile, tak rosak. Itu paling penting. So saya nak baca komen daripada pengguna-pengguna Iris ataupun Persona tahun 2019. Macam mana korang punya pengalaman drive kereta korang selama 1-2 tahun tu kan? Apakah masalah-masalah yang korang dah hadapi selama korang memiliki Iris dan Persona korang? Sebab versi 2019 tu dia dah improve. Yang ni mungkin dia improve lagi. Kita orang tak memiliki kereta ni, dan kita orang dapat sentiasa dapat unit yang baru yang masih elok. Kami tak ada data-data yang itu, iaitu pengalaman daripada owner sendiri. So sedar tak sedar, komen korang tu semua selama ni dekat channel saya telah membantu ramai owner-owner. Diorang yang tengok video-video saya bukan sahaja dengar apa yang saya katakan, tapi diorang nilaikan juga daripada komen-komen yang korang semua komen tu. Pendapat-pendapat yang pure daripada korang. Ada yang cakap kereta ni okey, ada yang cakap tak okey. So tak apa, kita bergaduh. Biar bakal pembeli dia orang nilaikan, okey, mana satu yang betul. Walaupun bergaduh, itu adalah satu perbincangan yang bagi saya positif. So jangan lupa tinggalkan komen korang semua dekat bawah video ni. Bagi saya, kalau korang tanya saya adakah saya akan beli kereta ni, bagi saya, saya akan bagi peluang. Saya akan bagi peluang. Kalau saya memang tengah cari sebuah segmen B dan saya tak pernah pun guna Iris, saya tengah bajet dalam RM50,000, saya mungkin pengguna bujang ataupun student, saya nak cari yang jimat minyak, mungkin saya akan considerkan Proton Iris. Dan air kata, of course saya hargai sangat-sangat sekiranya korang dapat bantu saya dengan smash button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi, fight, conquer. Bye. Hi Proton. Yes, I'm here. I'm hungry. I'm still here. I'm hungry. Aku lapar, aku dah cakap dah kan. You can say things like call or playing music. I'm hungry. Oh, baru keluar. Okay. Number. Sorry, yeah, I missed that. Try. Belum cakap lagi. Number. Baru nak pilih. Number 3. All right. Hackdorp are starting navigation. Oh, hebat tak? Dia buka GPS sendiri. Tapi dia jenis tak sabarlah kan. Play not used. Hi Proton. I'm listening. Open driver okay. Window. Play online songs. Hi Proton. Good evening, master. Be careful while you're driving. Open driver window. Sabarnya. All right, open. Oh. Ah, nak bayar tol kan? Ah, dah tak payahlah nak tekan ke apa kan. Ah.